Inilah perbedaan antara monyet dan manusia. Coba bandingkan. Monyet ini mengambil roti satu-satu. Setelah ia mengambil satu sudah cukup, dan sisanya adalah untuk teman-temannya yang lain. Nanti kita bandingkan bagaimana manusia kalau berebut makanan. Kalau monyet cukup satu, dia sudah cukup. Yang lain adalah untuk teman sesama. Tapi lihatlah kalau manusia kita lihat ya. Nah, inilah manusia. Kalau manusia, dia mengambil tidak cukup hanya untuk dirinya, tapi mereka membawa karung yang mengambil sebanyak-banyaknya. Yang kuat mendapat banyak, yang tidak kuat hanya menonton, tidak mendapat apa-apa. Itulah bedanya antara manusia dan monyet. Sekarang kita lihat mana yang lebih mulia, monyetkah atau manusia? Yang jelas kalau manusia, dia mempunyai satu sifat yang disebut serakah.